Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel. Dan untuk di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi trik cara mengikir gergaji supaya tajamnya bisa awet tahan lama teman-teman. Nah oke, seperti apa caranya dan bahan apa yang dibutuhkan, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama kalian tinggal bisa menyiapkan sebuah kikir seperti ini teman-teman. Oke, sebelum dikikir teman-teman, agar tajamnya ini bisa awet, teman-teman bisa menyiapkan sebuah pasta gigi atau odol seperti ini teman-teman. Nah untuk pasta giginya ini kita oleskan pada dari bagian mata gergajinya ini teman-teman, supaya nanti untuk karat-karatnya ini bisa terangkat dan untuk besinya ini ketika dikikir tidak panas teman-teman. Jadi nanti untuk tajamnya ini akan sangat awet nantinya teman-teman. Oke, kita ambil sedikit saja. Nah, segini sudah cukup teman-teman. Kita tinggal oleskan saja pada dari mata gergajinya ini. Nah, kita ratakan untuk dari pasta giginya ini ke bagian dari mata gergajinya ini teman-teman. Oke, jika sudah langsung saja ini kita tinggal kikir teman-teman. Setelah diolesi pasta gigi untuk dari mata gergajinya ini, langsung saja kita kikir mengikuti dari mata gergajinya ini teman-teman. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita kikir teman-teman. Semuanya kita kikir. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah selesai dikikir untuk dari bagian mata gergajinya, kita siapkan air dan kita bersihkan untuk dari sisa pasta giginya ini teman-teman.
kita bersihkan menggunakan air sampai bersih, teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasilnya, teman-teman. Bisa terlihat untuk dari bagian mata gerainya ini sudah mengkilap dan untuk karatnya sudah hilang, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba, teman-teman, ke media yang tadi. Ini ada sebuah bambu. Tadi sangat kesulitan untuk memotong ini, teman-teman. Oke, sekarang setelah dikisir dan menggunakan dari pasta gigi, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Wow, benar-benar sangat tajam, sangat renyah sekali, teman-teman. Jamin untuk ketajamannya ini jadi awet, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu mengikir tiap hari, teman-teman. Tidak mau menggunakan, kita tidak perlu mengikir tiap hari. Cukup mengikir satu kali kisir ini sudah bisa bertahan hingga berbulan-bulan, teman-teman. Jadi untuk fungsi dari pasta gigi supaya tajamnya bisa awet, teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Mantap, untuk potongannya pun sangat rapi, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video terbaru dari Kelong Channel. Jika dirasa video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.